Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo guys, kembali lagi di channel Inul Motovlog. Episode kali ini merupakan episode yang mungkin tidak terlalu menarik sepertinya, guys. Karena kita tidak membahas sesuatu seputar dunia motor atau safety riding. Berhubung Inul Motovlog lagi malas motovlogging on the spot, jadinya di video kali ini kita serahkan saja pada Adam untuk menceritakan perjalanan kali ini. Jadi ceritanya si Inul telah membeli aksesoris baru untuk perkontenan sosmednya, terkhusus untuk YouTube-nya, dia yang saat ini sedang menuju 10.000 subscriber. Nah, buat teman-teman yang lagi nonton video ini, yang masih belum subscribe, silahkan subscribe dulu ya. Biar si Inul senang dan lebih konsisten lagi untuk upload video YouTube. Nah, kita balik lagi bahas aksesoris yang baru dia beli di toko Oren, yakni MotoWolf Camera Bracket. Katanya sih mau digunakan untuk dudukan kamera keduanya jika dia lagi motovlogging, guys. Mari kita lihat, mudah-mudahan dia bisa memanfaatkan barang yang dibeli ini dengan baik. Soalnya percuma saja beli barang kan, kalau barangnya tidak kita manfaatkan dengan baik. Mungkin ini merupakan lanjutan video Inul kemarin ya. Nah, sekalian juga pada video kali ini kita coba untuk merekam perjalanan sekitaran kota Pariaman saja. Tujuannya untuk melakukan testing aksesoris ini. Kenapa dia mau melakukan tes ini? Karena dia sudah melakukan modifikasi pada bracket kamera ini. Jadinya dia harus melakukan tes agar produk ini cukup aman dan oke saat dipakai konten. Ibarat kata, tidak bikin repot di jalan nantinya. Soalnya dia punya aksesoris yang bisa dikatakan sama dengan MotoWolf ini sebelumnya, tapi akhir-akhir ini tidak terlalu berfungsi dengan baik. Akhirnya di saat si Inul ngonten, alat itu malah bikin si Inul repot di jalan dan jadinya berkendara tidak safety. Sejauh video ini berjalan, bagaimana menurut teman-teman nih videonya? Apakah goncangan yang dihasilkan cukup parah atau wajar? Soalnya ini masih pakai GoPro Hero 4 guys. Tentunya belum ada yang namanya stabilizer gambarnya. Coba deh kasih tahu kami di kolom komentar ya guys, agar kami bisa mendapatkan masukan. Oke lah guys, akhir kata untuk teman-teman semua yang lagi nonton video ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Lalu jangan lupa untuk di-like video ini jika teman-teman suka. Terus jangan lupa di-share, di-comment, dan di-subscribe tentunya channel Inul Motovlog ini. Keep safety, keep riding, see you and bye-bye.